Tangerang merupakan kota yang berada di Provinsi Banten. Selama ini menjadi daerah penyangga dari ibu kota DKI Jakarta. Selain memiliki wilayah yang cukup luas, jumlah penduduk kota Tangerang dari tahun ke tahun terus ada peningkatan. Keberadaan kota Tangerang sebagai kota yang bisa dibilang kota industri mampu menarik perhatian dari banyaknya pekerja yang berada di berbagai bidang industri di Tangerang. Dari banyaknya penduduk dan suku yang ada di kota Tangerang, ada salah satu etnis yang sudah lama di kota Tangerang. Dalam hal ini, etnis Tionghoa. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia adalah munculnya komunitas-komunitas yang hampir tersebar luas di setiap kota besar di Indonesia. Mereka umumnya mendiami tempat yang disebut kampung pecinan. Salah satunya ialah keberadaan komunitas Tionghoa yang ada di kota Tangerang. Menurut sejarahnya, kedatangan etnis Tionghoa di Tangerang tidak terlepas dari fungsi sungai Cisadane sebagai jalur air. Dampak pembauran dari kebudayaan masyarakat lokal pun terlihat dari beberapa budaya etnis Cina Benteng. Salah satunya adalah budaya perkawinan Cina Benteng dan prosesi Cio Tao. Cio Tao adalah istilah umum bagi upacara pernikahan adat tradisional Tionghoa yang hingga saat ini masih dilaksanakan di daerah Tangerang. Jika seseorang mengatakan bahwa ia telah kawin Cio Tao, maka itu artinya ia telah melakukan upacara perkawinan tradisional Tionghoa, lengkap dengan segala upacaranya. Upacara ini sangat sakral dan hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup menjelang pernikahan. Jika seseorang mengatakan bahwa ia telah kawin Cio Tao, maka itu artinya ia telah melakukan upacara perkawinan tradisional Tionghoa, lengkap dengan segala upacaranya. Upacara ini sangat sakral dan hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup menjelang pernikahan. Pesta pernikahan dengan ritual tradisional ini masih lestari di kawasan Tangerang dan sekitarnya. Banyak terkandung makna kehidupan dalam setiap prosesi yang dilakukan. Sebuah keyakinan atas apa yang diberikan oleh Tuhan, sebuah keteguhan dalam menjalankan kehidupan. Pada awal abad 20, pakaian pengantin Cina peranakan di Indonesia mengikuti model pakaian tradisional Cina. Mempelai lelaki menggunakan jubah warna biru dengan kopiah cetok seperti pakaian pembesar maju. Pakaian mempelai perempuan berwarna merah maru. Rambut mempelai perempuan dihiasi dengan kembang goyang emas yang berbentuk kecil-kecil, namun digunakan dalam jumlah banyak. Mulai dari ritual kepercayaan sampai hiburan pada acara pernikahan masih terkandung budaya lokal, yaitu budaya dari masyarakat Sunda dan Jawa. Terlihat dari acara saweran ketika pengantin pria menjemput pengantin wanita. Dari perkawinan adat ini, kita dapat melihat sebuah budaya yang timbul dari proses akulturasi. Proses akulturasi ini yang bisa hilang begitu saja jika tidak ada pelestarian untuk generasi berikutnya.